Hello, hari ni cik Yaya nak masak gulai lemak cili api, labu air, sedikit santan, udang basah, serbuk kunyit, gula, secukup rasa, bawang merah, bawang putih dan cili api ataupun guna cili akar. Dan 2 batang serai untuk ditumbuk. Okey, cara buang kulit labu air macam ni ya. Buang sikit-sikit je ya. Buat macam ni, separuh-separuh buang. Sikit-sikit sahaja. Dan kita potong. Gini. Sampai habis ya. Tuang air, sedikit air. Ya. Letak air. Dan letak bawang dengan cili tadi ditumbuk. Serai ni pun dititik. Letak sayur labu air. Sedikit gula. Secukup rasa. Dan sedikit kunyit. Last sekali. Kita letak udang ya. Dan santan. Okey, udang dah bercantum kepala dengan ekor, maknanya udang dah masak dan sayur tu pun nampak jernih, bermakna sayur tu sudah masak. Okey, kita angkat. Sayur labu air bersama udang sudah siap.